بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه امين وسياتي من سوره السلف بالبذاذة وترك التجمل وترك التجمل ما يشهد لذلك في مواضع في مواضعه والتحقيق فيه أن التزين بالمباهي ليس بحرام ولكن الحوض فيه يوجب الأنس به حتى يشق tarkuhu wastidamatu zinati la tumkinu illa bi asbabin fil ghalibi yalzamu min muraatiha irtikabul maasi minal mudahanati wa muraatihim wa umurun ukharu هي محذورة والحزم اجتناب ذلك لأن من خاض في الدنيا لا يسلم منها البتة ولو كانت السلامة مبذولة ما الخوض فيها لكان صلى الله عليه وسلم لا يبالغ في ترك الدنيا حتى نزأ القميص المطرز بالعالم ونزأ خاتم الذهب في أثناء الخطبة إلى غير ذلك مما سيأتي بيانه. <applause> wa sayati dan akan datang di antara sirah riwayat hidup ulama-ulama salaf fil badad di dalam berusutan baju badad rasasatul haiah di dalam rupa yang tidak rapi Nah, badak itu dalam rupa yang nggak rapi. Bahasa Jakarta, berusutan. <tik> ya, yeah. yeah, sederhana. Watarkit tajam muli dan tidak menghias. Tidak membagus-baguskan bajunya, sikapnya. Enggak, biasa saja. Ini sifat ini, mayashadulidhalika, yang menyaksikan yang memperkuat bagi badada dan terkut tajamul <coughs> ulama salaf fi pada tempat-tempat kitab ini <coughs> sesuai dengan munasabah nanti nanti ada di tempat-tempat bagaimana sifat ulama salab yang badada dan terkut tajamul Wattahki kufihi dan pemantapan di dalam tidak berhias dan tidak memperbagus diri annat bil mubahi laisa haromin bahwasanya menghias dengan barang mubah enggak haram pakai baju bagus enggak haram Pakai kain bagus enggak haram. Apa saja yang bagus enggak haram. Kalau mubah. Walakinil khawdu fihi yujibul unsabihi. Akan tetapi memperbanyak. Artinya khawdu tenggelam. Memperbanyak dalam menghias. Itu menyebabkan senang dengannya. Kita kalau selalu menghias senang sama hiasan. Untuk berhentinya susah. Kalau udah senang, berhentinya susah. hatta Sehingga sulit meninggalkannya. Nih. Jadi kalau orang sudah berhias, membiasakan berhias, lalu mama sesuatu yang susah ditinggalin. Ya. Wastidamatu zinati latum kinu. Selamanya berhias, itu tidak mungkin dilakukan illa bimubasyarati asbabin fil kecuali dengan melaksanakan sebab-sebabnya pada ghalib orang kalau mau berhias mesti beli baju bagus mesti kain bagus, ini bagus itu mahal di ghalibnya sebab-sebabnya harus melaksanakan sebab pada ghalibnya yalzamu min muraatiha melazimkan dari memelihara sabab-sabab yang golip pada berhias, irtikabul maasi, irtikab, ya, mengerjakan maksiat-maksiat. Orang kalau berhias perlu biaya mahal, sedangkan penghasilannya pas-pasan. Di mana cari tambahannya? Nah, diantaranya bisa jalan haram, minal mudahhana, menjilat kalau mudahanlah menjilat. Jadi tunduk sama orang ngarepin hartanya. Ngerendah sama orang ngarepin pemberiannya. Namanya mudahanlah bahasa kasarnya adalah menjilat. Asal mudahanlah tuh pakai minyak ngelicinin diri sama orang. Biar dia kafir kalau dia diarepin harta dijilat biarin nggak apa-apa. Itu mudahana. Kedua lagi muraatihim. Meriakkan diri, tunjukin dia bagus, dia begini biar ada dikasih. Jalannya ke sana. Wa umurun ukhur. Dan ada lagi pekerjaan-pekerjaan lain yang membawa kepada haram. Nahia mahdzuratun. Itu menjilat meriakkan diri dan urusan lain yang haram itu dilarang kita mencapai harta dengan kerjaan-kerjaan yang dilarang. Wal hazmu kullul hazmi dan tekad sepenuh tekad menjauhkan yang demikian. Nah kita mesti punya tekad untuk jauhin mudah jauhin jauhin perkara-perkara yang bikin haram. Ya. Eh, karena itulah haram. Makanya kita mesti jauhin itu. Ya, udah, asalnya dahnun itu minyak. Licinin. Ngelicinin, kalau udah ketemu orang kita licinin. Gampang semua beres. Karena mudah, nah itu menjilat. Kalau dengan menjilat, beres. Nih, ya. Lancar, kalau Pak Suran bilang pakai pulus lancarnya kan gitu ya, yeah, ya. Yeah. Al pulus lulus, ya. ya. Man laisa lahu pulus, man pus. Li yeah. man khadha fid dunya la yaslamu minha al batata. Karena bahasanya siapa yang tenggelam, siapa yang masuk sepuas-puasnya dalam dunia, itu enggak selamat daripadanya dari mudahana dari muroat dari hal-hal yang haram enggak selamat ya. Yeah. walau salamatu tisalamatu mabdulatan ma'al khawdi fiha walau kana tisalamatu mabdulatan sekalipun adalah keselamatan dari semua itu mabdulatan arti hasilatan ma'al khawdi fiha sekali nah, dan jikalau bukan lau ini nihaya ya lil jikalau ada keselamatan di dalam kita tenggelam dalam dunia lakana itu jawabnya jikalau ada keselamatan hasil serta tenggelam dalam dunia lakana sungguh adalah nabi sallallahu tidak dikeraskan pada meninggalkan dunia Kalau memang orang tenggelam dadan dunia bisa selamat, Nabi enggak disuruh dengan keras tinggalin dunia. Sampai Nabi contohkan hatta nazalal qamisal mutaraza bil alam. Sehingga Nabi lepaskan jubah yang bergaris-garis. Jubah ada gambarnya Nabi lepaskan. Itu menunjukkan Nabi tinggalkan dunia sekalipun hanya jubah yang bergambar garis-garis. Wanazah khatimat zahabi fi asnail khutbah dan Nabi lepaskan cincin ketika Nabi khutbah cincin emas dan Nabi katakan ini sutra dan emas halal bagi wanita umatku haram bagi laki-laki umatku nah ini kan berarti apa dengan cara itu menunjukkan Nabi sangat keras meninggalkan dunia. Kalau memang orang tenggelam dalam dunia bisa selamat dari itu semua, Nabi lebih selamat lagi. Tapi Nabi lepaskan semua. Dalika mimma sayati bayanuhu yang demikian diantara yang akan datang penjelasannya. Wakot hukia dan telah diceritakan bahwasanya Yahya bin Yazid an nawfali An-Nawfali Al-Madani Ruwiya an abihi awradahu al-hafidh al-zahabi fil mizan. Ya. Yeah. Qala Abu Hatim munkarul ahadith. Ini munkarul hadith. Wa qala ibnu adi ad-da'f. Da'ful ahadith. Ala ahadithihi. Ya. Yeah. Jadi kata Imam Ghazali Yahya bin Yazid Bin Abdul Malik Menulis surat kepada Malik bin Anas Amma Ba'du Isi suratnya Amma Ba'du Adapun kemudian dari itu Lewatnya Lewat Jadi menulis surat kepada Anas bin Malik Suratnya Bismillahirrahmanirrahim wa ala rasulihi muhammadin fil awalina wal akhirin Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Selawat Allah atas rasulnya Nabi Muhammad Pada yang pertama dan terakhir Ini surat dari Yahya bin Yazid Abdul Malik Kepada Malik bin Anas Amma ba'du Adapun setelah bismillah dan selawat Faqat balagani Maka sungguh sampai kepada saya Annaka talba suddaqoka Ya, ya. bidamidal, ya, dukoko, ya, dukoko. Jadi kalau di sini dikoreksi, Ay asya Saya dengar kamu pakai ad kok, ya, Itu ruya Birra Lakana lahu maknan Yang kalau dibaca dengan Rukok Rukoko itu punya makna tapi kalau dukoko itu dimaknakan di sini adalah siabrofiah wahia duk dukat Min katanin. Asal dimana ditumbuk. Dia punya baju daripada katun, daripada kapas. Kita bilang ditenun. Nah, jadi saya dengar kamu pakai baju yang mahal-mahal. Dan engkau makan roti yang halus-halus. Dan engkau duduk di atas permadani. Dan engkau jadikan di depan pintumu penjaga pintu yang mana mau masuk izin dulu. qad jalasta, padahal sungguh engkau sudah duduk di majelis ilmu dan engkau sudah kotorofta ilai kalmatia dan engkau sudah menjadikan kendaraan-kendaraan datang kepadamu dan orang pergi kepadamu. Artinya banyak kendaraan ngantri depan rumahnya ngaji, banyak orang pada datang kepadanya. Nih, apa pantas kamu pakai baju yang mahal-mahal? Apa pantas kamu makan yang halus-halus? Apa pantas taruh penjaga pintu depan rumah? Ini seolah-olah begitu. Padahal engkau sudah duduk di majlis ilmu. Dan engkau sudah menjadikan kepadamu akan kendaraan pada datang. Wartahala dan pergi kepada engkau oleh manusia ka Dan mereka manusia menjadikan engkau sebagai imam Waradu biqaulika Dan mereka terima perkataanmu Waradu mereka redo Apa yang kau ngomong dia terima Nah ini nasihatnya Takutlah kamu kepada Allah Ya Malik, hai Malik. Takut sama Allah. Nih, wa alaika bitawadu. Lazimkan kamu sifat tawadu. Merendahkan diri. Katab tu ilaika. Saya tulis surat ini kepadamu. Bin nasihat. Dengan dasar kasih nasihat. Ini tujuan saya kasih nasihat. Mini dari saya. Kitaban ma'at la'u alaihi akan satu kitab yang saya tidak lihat atas kitab itu, atas surat itu selain Allah. Yang saya lihat hanya Allah. Tujuan saya menulis surat memberi nasihat dan saya tulis surat semata-mata karena Allah. Tuh, saya lihat hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apa? Wassalam. Habis suratnya. Fakataba ilaihi malikun. Maka Imam Malik pun menulis membalas surat kepada Yahya bin Yazid. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Min Malik dari Malik bin Anas kepada Yahya bin Yazid. Salamullahu salamullahi alaika. Salam Allah selalu tercurah kepadamu Amma ba'du Adapun kemudian dari itu Kemudian bismillah dan salawat Fakot wa kita buka Udah sampai suratmu kepadaku Fawakoa minni mauki an nasihah Dan jadi atau jatuh suratmu terhadap saya Tempat nasihat Di tempat nasihat Wasyafakoh Di tempat kasih sayang Wal adab Di tempat adab jadi suratmu ini kedudukannya sebagai nasihat, sebagai tanda sayang, sebagai tanda adab dan akhlak. Am Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kenikmatan kepada engkau dengan taqwa. Am ta'akallah Mudah-mudahan Allah berikan kenikmatan kepadamu dengan taqwa. Bukan dengan harta. Bukan dengan baju, bukan dengan makanan. Am bittaqwa Mudah-mudahan Allah berikan kenikmatan kepadamu dengan takwa kepada Allah. Wa jazaka bin nasiha khairan. Mudah-mudahan Allah balas kepadamu kebaikan yang banyak dengan nasihatmu ini. Wa as'alullah ta'ala taufiqa. Dan saya mohon kepada Allah taufiq. Wa la hawla wa la quwata illa billahi lalil azim. tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Ini balasannya. Begitu santunnya. Yang mengirim surat di doain mudah kau dikasih kenikmatan dengan takwa yang kau nasihatin dibalas Allah. Saya mohon kepada Allah taufik. Tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah. Baru dia jawab. Wa amma fa amma ma dzakarta li anni aqulur rokoko dan adapun yang kau sebutkan bahwa saya makan yang halus-halus wal -halus. basud dukoko saya ini pakai baju yang mahal-mahal wah -mahal. tajibu dan saya mengambil penjaga haji aj hajiban saya mengambil penjaga depan rumah saya wa ajli wati dan saya duduk di atas permadani fanahnu al dhalika Memang kami lakukan itu, dia ngaku saya lakukan semua itu. Tapi wa hatta Allah dan saya mohon ampun nama Allah sudah melakukan itu. Nah, kenapa fakot qala. maka sungguh Allah berfirman kul akrojali katakan siapa yang haramkan perhiasan Allah, itu baju Allati har Yang Allah keluarkan itu semua untuk hambaku Wattaibat Siapa yang haramkan yang enak-enak dari rezeki Roti yang halus, roti yang enak saya yang haramkan? Enggak ada yang larang Berarti itu mubah Pakai baju bagus mubah Makan yang enak juga Mubah, tidak ada yang haramkan Nah wa inni la'a'lamu anna tarka dhalika khairun minadduhuli fihi dan sungguhnya saya benar-benar saya tahu bahwasanya meninggalkan itu semua lebih baik daripada masuk padanya. Saya tahu tinggalkan itu lebih baik dari saya kerjain. Tinggalkan makan yang enak, baju yang bagus, penjaga pakai merdani. Saya tahu itu lebih bagus. Saya enggak kerjain dari saya kerjain. Wala namin kita bika. Falas fa, uh, falas nadauka fi min kitabina. Jangan kamu tinggalkan saya karena suratmu dan kami tidak tinggalkan karena, tidak tinggalkan kau karena surat kami. Tetap walaupun saya jawab kamu jangan tinggalkan saya dan saya nggak tinggalkan kamu dengan sebab surat saya. Wassalam. ini orang alim namanya. Yang negor orang alim yang jawab Ono Nah apa Imam Ghazali mengambil kesimpulan Fandur Maka perhatikanlah Ila insafi malikin Kepada insapnya Imam Mal, eh, Amalik bin Anas Sahabat insapnya Malik id tarofa Anna tarka khairun minadduhulifiyah Mana insafnya ketika dia mengakui bahwa meninggalkan itu semua lebih baik dari masuk padanya. Tu ninggalin baju bagus, ninggalin makan enak, ninggalin duduk di atas pernadani, ninggalin penjaga itu lebih bagus. Tu diakui itu. Yang tadi dikatakan an-natar kadalik khairan itu dia mengakui itu kata Imam Ghazali. Ya. Wa qad sada wa afta man itara antar dzalik hadan dan dukhul fiha wa afta bi annahu mubah. Dan dia telah memberi fatwa bahwa itu semua mubah. Pakai baju bagus mubah. Makan enak mubah. Nginjek permadani mubah. Taruh penjaga pintu mubah. Ini dua-duanya benar kata Imam Muzali. Wa mislu wa qad sadaqa fihi ma dan sungguh benarlah Imam Malik bin Anas pada keduanya. Meninggalkan itu semua lebih baik, benar. Dan ngerjain itu semua juga mubah, benar dua-duanya. Nih, enggak salah. Nih. Wa mislu Malikin fi sibihi seperti Imam Malik dalam kedudukan seperti itu iza samahta nafsaka bil insaf kalau engkau izinkan dirimu untuk insaf wal itiraf dan mengakui fi misli hadihin nasiha pada seperti nasihat ini fatakwa ayadun nafsu maka takwa bertakwa itu adalah zatnya Uh, fa ya boleh juga ke sana kembali Sa, samah ta nafsahu napsa, jadi fa ayat dan nafsahu maka memperkuat nah, memperkuat akan dirinya alal wukuf ala hududil mubah atas berhenti di atas batas-batas mubah hatta la yahmiluhu alal muraati wal mudahanati wat makruhati habis nah jadi kalau engkau izinkan dirimu untuk insab kaya malik satu dan engkau izinkan dirimu untuk mengakui pada yang demikian itu nasihat maka pengakuanmu itu tukawi memperkuat dirimu untuk berhenti atas batas-batas mubah. Berhenti ini jangan kerjain di dalam batasan mubah. Hatta la yahmiluhu dalik sehingga mubah itu enggak membawa kamu atas muraat, atas melakukan riya wal makruhat wal mudahana atas melakukan mudahana. Kita bilang menjilat, merendah sama orang karena pengen dapat harta. Wat dan atas melampaui kepada yang makruh-makruh. Nih, nih, nih. Jadi kalau engkau ini izinkan dirimu untuk insaf kayak Imam Malik, nah engkau adakan batasan dalam mubah itu. Kalau kata Sina Umar, saya hadapkan sepuluh yang halal, saya hanya ambil satu, sembilan saya tinggalkan. Enggak semua sepuluh yang halal diambil. Itu dia membatasi di dalam batasan mubah. Ya. Yeah. Karena takut membawa muroat, takut membawa mudahanah, dan takut melampaui kepada yang makruh. Amma gairuhu falayakdiru alaihi. Adapun yang lain dari itu, maka tidak mampu atasnya. Nah, Fatta'riju ala um, bilmubah khaturun adim. Fatta'jrid falmailu maka cenderung atas bernikmat-nikmat dengan yang mubah khatarun adi bahaya yang besar ba khofi. bahayanya apa? yaitu jauh dari takut sama Allah wal khosyah takut sama Allah wal khosyah kalau takut ini biasanya umum takut neraka, takut murka, takut Allah enggak ridho tapi kalau khosyah takut berdasarkan ilmu takut karena dia tahu kebesaran Allah takut karena dia tahu kehebatan Allah, takut karena tahu ketinggian Allah. Tad takut berdasarkan ilmu. Makanya Allah katakan innamayakhsallah min ibadihil ulama. Nah, jadi kalau orang terbenam dalam mubah, itu akan menghilangkan rasa takut dan khasyah. Wa khasyatu ulama illa khusus Kehususiatan keistimewaan ulama yang di jalan Allah, ulama ilah itu al khosiyah adalah takut wa khosiyatul khosiyah atau baut an madonil kotor habis dan kekhususan takut itu menjauhi dari tempat-tempat yang disangka bahaya lainnya nah tempat saya bahaya itulah kita lepaskan diri kita dalam mubah itu tempat yang disangka bahaya itu akan hilang takut kita hilang khawf kita. Wallahu a'lam wa minha ya, Minha min alamati ulama il akhirah Jadi berarti enak itu boleh Nikmat itu boleh Asal jangan membawa kepada dosa